Korps Bayangkara bakal memberikan hadiah kepada pengendara yang tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Gresik. Langkah ini sebagai upaya preventif dalam menurunkan angka pelanggaran berlalu lintas. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto melalui Kasat Lantas AKP Yanto Mulyanto mengatakan, pemberian hadiah ini sekaligus mengubah paradigma di masyarakat, bahwa polisi tidak hanya menindak jika masyarakat melanggar, akan tetapi juga memberikan reward ketika masyarakat tertib. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak-Bapak di Satlantas Polres Gresik. Saya kira saya kemarin itu melanggar, Pak, dapat surat. Nah, ternyata saya lihat kok malah dapat hadiah gitu loh. Saya lihat fotonya, memang saya pada saat itu kejepret pas di lampu merah itu memang tidak melanggar gitu loh. Saya tanyakan konfirmasi ke Satlantas, ternyata benar, Pak, saya tidak melanggar dan dapat hadiah. Di mana kita menerapkan reward bagi para pengguna jalan atau pengendara itu yang tertib, sehingga diharapkan dengan ini masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik ini akan lebih tertib, karena selain jika melakukan pelanggaran ditindak dengan tilang elektronik, namun jika tertib yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.